Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara berjualan paket Disney Plus Hotstar melalui mesin kasir, mengaktifkan Disney Plus Hotstar di handphone kita, kemudian menyambungkannya dengan Android TV. Pertama, kita buka aplikasi mesin kasir terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke menu atur barang untuk kita set berapa harga jual paket Disney Plus Hotstar 1 bulan. Kita set 19.500 atau bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Masuk ke penjualan, kemudian masukkan nomor handphone pelanggan yang akan membeli paket Disney Hotstar. Pilih produk, itu paket Disney Plus Hotstar. Ya, bisa kita lihat di sini harga beli 17.950 dengan kita jual 19.500. Kita bisa memperoleh keuntungan sekitar 1.500. Ya, transaksi sudah sukses. Paket sudah masuk ke pelanggan. Kita masukkan berapa uang yang dibayarkan oleh pelanggan, misal uangnya 20.000. Berarti kembalian 500, tekan proses. Penjualan selesai. Kita bisa lihat di laporan. Laporan pulsa, harga beli 19.500, harga jual maksudnya 19.500 dengan harga beli 17.950, kita memperoleh keuntungan 1.550. Kita bisa lihat juga di menu laporan harian. Langkah berikutnya adalah kita menginstal aplikasi Disney Plus dan memasukkan nomor handphone yang sudah membeli paket Disney Plus Hotstar. Kita lihat SMS masuk di handphone pelanggan ya, bahwa isi paket telah berhasil. Kita buka Play Store. Kita cari aja Disney Plus, jangan lupa ya pakai tanda plus, Disney Plus Hotstar ya. Kita install. Kita buka aplikasinya setelah kita install. Kalau mau dibaca nih syarat penggunaan mesin kasir, maksudnya syarat penggunaan Disney Plus Hotstar. Tekan lanjut aja. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau kita beli langsung paket bulanan itu 39.000.
Lumayan beda jauh ya dengan harga yang kita jual 19.500 ke pelanggan ya. Berarti kita mungkin bisa jual 20.000. Masukkan nomor handphone pelanggan tadi yang sudah membeli paket Disney Plus Hotstar melalui aplikasi mesin kasir. Masukkan kode 4 digit, nanti ada SMS masuk. Kodenya di input aja. Masukkan nama Anda dan usia Anda. Kemudian lanjutkan. Ya, sudah berhasil masuk ke aplikasi Disney Hotstar. Kita lihat ya. Berlangganan 1 bulan ya, tanggal 20 Maret, sekarang 20 Februari. Oke, kemudian kita sambungkan ke Android TV supaya kita bisa nonton di TV ya. Buka Disney Plus Hotstar. Masuk ke My Account. Nah, kemudian login ya di kita masukkan kode di TV ke web ya. Ini di handphone pelanggan ya, ini di handphone yang ada aplikasi Disney Plus Hotstar-nya. Masukkan 4 digit kode yang dikirim ke SMS. Kemudian kode yang muncul di TV kita masukkan. Oke. Sudah berhasil masuk di TV-nya. Kita lihat di sini di menu My Account ya. Bisa kita lihat nomor handphonenya sudah masuk dan terdaftar dan berlangganan sampai 20 Maret selama 1 bulan ya. Demikian video kali ini, selamat menonton ya film-film dari Disney Plus sekaligus berbisnis penjualan paket.